adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Sebelum kakak cerita, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Kali ini kakak akan bercerita tentang sayur sawi. Aku adalah sayur sawi, si hijau yang penuh manfaat. Meskipun tak semua jenisku berwarna hijau. Aku berasal dari kawasan Asia. Sementara salah satu jenisku yaitu sawi putih berasal dari negara Cina. Aku adalah salah satu tanaman yang mudah dibudidayakan dan tahan air hujan, sehingga dapat ditanam tak bergantung pada musim. Jenis yang paling populer di Indonesia adalah sawi hijau. Sesuai dengan namanya, aku berwarna hijau segar. Jenisku yang lainnya adalah sawi putih, yang populer di negara Korea, dan juga sawi hitam. Pada umumnya, bentuk daunku sama, yakni daun yang lonjong dan batang yang lebar. Hanya warnanya saja yang berbeda. Aku banyak mengandung vitamin dan mineral dengan kadar yang tergolong sangat baik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Vitamin yang aku miliki diantaranya vitamin K, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Sementara mineralnya yaitu mangan dan kalsium. Dengan kandungan mineral dan vitaminku yang tinggi, aku bisa mencegah pengeroposan tulang. Aku biasanya dikonsumsi sebagai tumisan. Di Indonesia, aku juga tak jarang dikonsumsi sebagai pelengkap pada makanan, seperti bakso dan mie. Banyak cara untuk sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi sayuran seperti sawi secara teratur. Sekian dulu cerita dari kakak, tunggu cerita selanjutnya.